Tim Mobile Legends Youth Championship Lampung Jumat siang menyerahkan piala penghargaan kepada pemenang MYCL Season 1, yakni SMA Negeri 2 Padang Cermin. Penyerahan dilakukan Deputi General Manager Radar Lampung TV didampingi Ketua Panitia Pelaksana MYCL Gilang Wiradinata, di mana piala diterima langsung oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Padang Cermin bersama siswa tim e-sport SMA Padang Cermin yang menjadi juara di ajang e-sport kerjasama antara Radar Lampung TV dengan SMA Negeri 2 Padang Cermin. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Padang Cermin M. Khalid MPD menyampaikan apresiasi kepada Radar Lampung TV atas prestasi yang didapat SMA Negeri 2 Padang Cermin dalam ajang e-sport bergengsi Mobile Legends Youth Championship Lampung atau MYCL Season 1. Dirinya mengaku, ke depan pihak sekolah akan mensupport para siswa yang memiliki potensi di ajang e-sport dengan catatan tetap berprestasi juga di bidang pendidikan. Alhamdulillah, pertama saya mengucapkan apresiasi yang dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada anak-anak, terutama tim Mobile Legends dari SMA Negeri 2 Padang Cermin yang telah berhasil meraih juara satu di event Mobile Legends Championship Youth Championship ya di Radar Lampung Radar TV. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi motivasi bagi siswa-siswa yang lain, terutama adik-adik kelasnya ke depan bisa menjadi generasi penerus bagi mereka, dan insya Allah sih ke depan bisa menjadi pioner bagi generasi selanjutnya. Sebagai kepala sekolah, dirinya mengaku bila pada awalnya kurang mensupport. Namun, karena siswa yang ikut dalam tim Mobile Legends adalah siswa yang juga berprestasi di ajang Olimpiade bidang pendidikan, dirinya yakin bila siswa yang menjadi tim adalah siswa yang bisa diandalkan. Kedepan dirinya berharap ajang serupa atau lomba lainnya yang melibatkan siswa SMA maupun SMK dapat diselenggarakan kembali oleh Radar Lampung TV. David Sihotang melaporkan.